berturut-turut tiap malam. Selamat malam dari JWS Bros. Kita sudah ada kembali lagi di Ayam Nelongso. Kita di malam berapa hari? Kita 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. 4 malam berturut-turut Ayam Nelongso. Ayam Nelongso. Tiap malam selalu makan Ayam Nelongso di lawan. Karena ini 24 jam dan ternyata enak. Jadi harganya murah juga. Kayak cuma 13.000 ayam plus nasi. Terus sambalnya ada banyak banget juga. Ini dia makanan yang kita pesan. Ayam crispy, ayam kampung, terong gratisan. Sama tahu. Sambalnya rendang. Sederhana cuma mantap. Dan nih, ini segini harganya. Oh, sorry, ralat 11.000. Harga per porsinya 11.000 dong. Harga per porsi 11.000, dapatnya kayak gini tuh. Nasinya banyak, dikasih tahu. Tahu. Ada bonteng. Ya, ayamnya tuh. Sambalnya sesuka-suka jidat ambilnya. Menarik banget ya. Sambalnya tuh ada 11 macam sambal yang bisa kita coba. Terus saat setiap meja tuh ada serundeng gitu. Serundeng. Dah. Cicip nih, cicip ya. Langsung aja, lapar-lapar. Sudah hari keempat kita makan makanan yang sama, tapi rasanya belum berkurang. Kayak nikmatnya tuh kayak nggak berubah gitu ya. Seperti pada gigitan pertama. Sambalnya nendang banget. Ini namanya sambal nelongso katanya. Cocok banget kalau misalnya kalian lagi nugas malam-malam atau subuh-subuh atau kerja lapar, udah mulai ngantuk, makan ini. Iya. Sambalnya bikin melek lagi nih. Iya kan ya, ini ayamnya sederhana ya, maksudnya tipe-tipe kayak ayam goreng Soeharti, ayam goreng maksudnya bukan fast food, tapi dia masakan tradisional yang fast food. Cepet banget tadi. Ya, tes. Iya. Langsung makan. Cabangnya juga udah banyak banget di Malang. Ada di Bandung, udah buka tuh di Bandung. Oh iya. Iya, cabang ke-34 ya atau berapa gitu. Gila dah. Kulitnya tuh nggak kayak kulit ayam crispy murahan. Iya, enak. Biasanya kalau yang 11.000 kayak tepung. Kayak tepung ya, tapi ini kayak ada rasanya gitu. Iya. Menarik sih. Sama dagingnya juga empuk. Ya. Rendangnya. Rendangnya gila. Sambalnya sih buah. Gak bisa berkata-kata lagi. Sama. Asli, gak bohong. Kacau. Enggak. Crispy-nya pas gitu loh. Crispy-nya enak banget sih. Buat yang di Bandung, kalian harus cobain ini sih. Udah coba ayam kampungnya belum? Udah, kemana ya? Aduh, pedas. Mantep. Mungkin melek banget. Ini kayak kombinasi ayam crispy tapi nggak pakai sambal, saus sambal. Iya. Sepertinya sausnya saus tradisional. Pakai sambal tradisional. Badan dingin, mulut kepedesan, perut anget, dingin gitu loh. Terus ada gak tuh? Dia jual ayam longso, ayam, tapi logonya bebek. Ya lucu sih. Dia tuh sejarahnya, awalnya tuh jualan bebek dulu. Ah. Cuma karena bebek mahal, gak bisa pasarnya banyak, dia akhirnya jual ayam. Jadi itu jualan bebek dulu. Cuma ya, katanya Tor, sebulan omsetnya bisa 1,5 M. Wah, gila juga. Satu bulan 1,5 M loh. Gila sih. Udah. Kenyang banget tuh udah. Iya. Gila banget tuh.
paling favorit dari gue sih ayam crispy. Gue juga ayam crispy, ditambah sambalnya sambal lontong. Kasih serunding. Modern campur tradisional ya. Yoi. Oke, dari tadi juga semua orang pesan ayam crispy. Murah sih, 11.000. Rp11.000 lu dapet nasi, ayam, gede, tahu. Iya, pedes banget. Ini buat kalian yang ke Malang, kalau lapar tengah malam, yeah. Deliverynya wajib nongso. Buka 24 jam. Semua cabang 24 jam, tapi hati-hati, ayam crispy cepet habis. Oh iya. Yeah. Nah, kemarin kita beberapa kali tuh out of stock, jadi harus cari store-nya yang jauhan. Oh. Sambalnya gila. Cuma kalau mau mantep makan di sini sambalnya bisa refill. Iya. Kalau bungkus sambalnya cuma satu plastik. Satu plastik kecil. Kalau misalnya makan di sini serundingnya juga bebas. Oh bungkus nggak dapat serunding. Sama meler. Sama lu dapat serunding karena gue kasih. Oh. Kalau kalian makan di bungkus nggak bakal jangan harap dapat serunding sama sambal yang banyak. Yang jualnya tuh emang sambalnya soalnya. Terusin. Jadi selain ayam juga ada bebek, nila bakar, terus ada sayur, ada kangkung. Iya, ikannya ada kerapu, bawal, lele, nila, kakap. Pokoknya komplit banget. Komplit, tradisional, namun modern. Tempatnya juga bersih. Yoi, dan mudah dicari. Yoi. Soalnya banyak banget cabangnya kalau di Malang. Yang gue suka gitu kan, nasinya tuh lembek. Oh, nasinya tuh bagus gitu. Iya. Bukan beras nasi bagus yang sering ya. Gitu ya. Ya, pokoknya. Boleh itu aja. Yeah. Makanya buat kalian yang ke Malang. Makanya buat kalian yang ke Malang, tonton. Pokoknya buat kalian yang ke Malang, jangan lupa untuk mencoba ayam nelongso, ayam goreng nelongso. Dengan logo bebek. Yang logonya bebek. Buka 24 jam, bisa di Gojek, tapi kita sarankan makan langsung di tempat soalnya sambalnya bisa refill. Yoi. Dan ada serunding enaknya. Top. Nasinya juga porsinya besar. Luar biasa. Baik, 11.000 kenyang mantap. Yoi. Nginep boleh di Hotel Bintang 5, makan tetap nelongso. Yoi. Nah, itu tanpa sponsor. Nggak sponsor ya. Tanpa sponsor, nggak sponsor. Jadi kita teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini by the way ini review jujur kita. Nggak dibayar sepeser pun. Nggak dibayar. Ini belum kita makan nih, tapi yang pasti ayam kampungnya enak dah. Kita aja dah. Main 4 hari berturut-turut, kalian bayangin kita udah makan semua menu, hampir semua menu. 3 hari ayam crispy, 1 hari ayam kampung. Udahlah, udah gila banget. Share ya, jangan lupa. Jangan lupa share. Oke, always teman-teman, stay. Ciao.